Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam alal mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para pencinta ilmu sekalian, alhamdulillah pada hari ini 2 Rabiul Awal 1446 bersamaan dengan 6 Rabiul 9 2024, kita teruskan pengajian kita dalam kitab Al-Azkarun Nawawi. Al-Azkarun Nawawi, bagi pelajar yang ada kitab Arab, muka surat bab yang ke-272, Babut Tabarri min Ahlil Bid'i wal Ma'asi. Bagi pelajar yang ada kitab terjemahan, muka surat 545, masalah isu perkara yang ke-19. Perkara yang ke-19, berlepas diri, dia punya tajuk dia, berlepas diri dari ahli bid'ah, berlepas diri dari ahli bid'ah dan pelaku maksiat. Makna kalau orang buat maksiat, orang ni buat benda tak baik, ajaran sesat contohnya, maka wajib kita kena berlepas diri. Mana kita jangan campur dengan dia, jangan kita sokong dia, jangan kita ikut buah dia. Itu maksud berlepas diri itu, gitulah dia punya, dia punya maksud. Takut dia terlepas diri lah kawan. Lepas diri itu maksudnya kita tidak memberi sokongan kepada orang-orang yang buat maksiat ataupun buat perkara bid'ah yang dilarang oleh syarak. Qala An-Nawawi rahimahullahu taala, Imam Nawawi dalam kitab dia Al-Azkar, kitab Arab, hadis yang ke-914, kitab Melayu 871. Jauh lari nombor dia. Sebab nombor dia ni dia beza-beza, dia sudut susunan. Qala An-Nawawi rahimahullahu taala, ruwina fi sahihai Al-Bukhari wa Muslim. Kami riwayatkan dalam dua sahih Bukhari Muslim daripada Abu Burdah. Abu Burdah bin Abi Musa. Abu Burdah bin Abi Musa qal, dia kata apa? Abu Musa Al-Ash'ari. Tulis nama ayah dia tu Abu Musa Al-Ash'ari. Nama dia Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu. Menderita sakit, sakit kuat, sakit teruk. Dia tidak sedarkan diri, pengsan. Ghusya alihi, tak sedarkan diri, dan kepalanya berada di pangkuan perempuan daripada keluarga dia. Perempuan ni isteri dia, nama Safiyah binti Abi Daumah. Jadi bila orang-orang perempuan duduk tengok dia sakit ni, biasalah wanita ni dia mudah, orang panggil mudah panik, kau mana tak tahu. Fasahatim ra'atu min ahli, salah seorang daripada wanita yang ada itu bertempik. Sudah menjerit. Tapi mati dah lah ayah kita, gitulah lebih kurangnya. Falam yastati an yarudda 'alayha shay'an. Abu Musa tak boleh nak komen, tak boleh nak jawab. Nak kata apa tadi? Sebab dia tengah sakit. Orang itu duduk tepi, Abu Musa sakit. Dia tak boleh nak jawab, tak boleh nak cakap apa-apa. Falamma afaqa, bila dia sedar daripada pengsan dia tadi, selek molek, terus dia jawab. Ana bari'un mimman bari'a minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia terus bagi peristiharan, aku berlepas diri daripada orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya.
Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallama bari'a minas saliqati wal haliqati wasyaqqah. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berlepas diri daripada perempuan-perempuan as-saliqah. Apa dia saliqah? Tengok di sini, menjerit histeria ketika ditimpa musibah. Maknanya orang panggil bertempik, meratap ketika ditimpa musibah, tak sabar. Waduh, tapi oh matilah ayah aku, matilah tok laki aku, mati. Jadi itu dia panggil as-saliqah. Orang yang bertempik, saihah. Bertempik dengan suara yang kuat. Tapi kalau dia sedih ya, yalah, orang yang nak mati, keluarga kita sayang, mesti sedih. Kau tak sedih? Dia menangis teresak-esak, sosek-sosek, itu tidak. Itu naluri. Naluri tanda sayang. Tak ada masalah tu. Yang masalahnya kalau bertempik, melau, itu yang salah. Yang kedua, walhaliqah. Perempuan yang mencukur rambutnya ketika ditimpa musibah. Bila kena musibah, tarik rambut, ambil gunting kerak rambut, nak menunjukkan dia ni apa dia, musibah. Tak boleh lah gitu. Yang ketiga, wasyaqqah. Perempuan yang mengoyak baju ketika ditimpa musibah. Baik, perempuan je ke? Laki-laki tak kena? Sama. Orang laki-laki pun kalau duduk meratap, koyak baju, cukur rambut kerana musibah, termasuk di kalangan larangan ini. Ingat molek. Masa tu ada setengah orang ni, ni kalau dia benar kau kalah, dia main cukur kepala tu. Jangan duduk main cukur-cukur kepala gini ni, takut masuk dalam kumpul haliqah ni. Kata as-saliqah, tengok huraian Nawawi. Nawawi kata, qultu as-saliqah, yakni perempuan yang menjerit histeria ketika ditimpa apa ni? Ketika ditimpa musibah ya. Baiklah. Kita jap baca dah ni kan. Baik. Riwayat yang kedua, tulis. Hadis yang ke-872. Ruwina fi sahihi Muslim an Yahya bin Ya'mur. Kata Nawawi, kami riwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Yahya bin Ya'mur, dia mengatakan, qultu li ibni Umar. Yahya tanya Abdullah bin Umar, sahabat. Abdullah bin Umar ni siapa? Sahabi, anak kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Dia kata, ya Aba Abdurrahman. Gelar dia tu, dia panggil kunyah dia Abu Abdurrahman. Nama dia Ibnu Abdullah. Wahai Abu Abdurrahman, innahu qad zahara, sesungguhnya telah zahir dari kalangan kita ni, telah muncul di hadapan kita, nasun yaqra'una al-Quran, ada sebahagian orang yang baca Quran, wa yaz'umun alla qadar, dan dia mengatakan aku tak ada takdir Allah Taala, tidak ada takdir, semua benda ni jadi gitu saja. Dia puak-puak ni dia panggil geng qadariyah, jadi tak ada Tuhan tak buat apa-apa takdir, jadi. Itu dia panggil puak-puak menolak takdir. Wa annal amra unuf, maknanya segala benda tu berjalan dengan sendiri, tak ada takdir apa-apa. Dah gelap, mari awal turun hujan, dah paruh hujan naik rumput, apa takdir. Ini dia panggil puak-puak qadariyah, puak-puak yang engkar pada takdir Allah Taala. Kita nak kata puak berapa ni? Puak mulhid. Kau puak berapa dia? Ataupun di kalangan orang yang mengaku Islam tapi dia tidak mahu terima takdir. Dia kata bendanya jadi gitu ya. Ya lam yataqaddam bi ilmun wala qadar. Tuhan apa tak ada tahu? Tuhan apa tidak takdir apa-apa? Dia pakai jadi.
bila dia ni kawan ni, maknanya Yahya report kepada Ibnu Umar sekumpulan orang yang menolak takdir Allah Ta'ala. Dia kata tak ada takdir. Faqala, Ibnu Umar pun respon, jawab, idza laqita ulaik, kalau kamu jumpa dengan kumpulan tu, kumpulan kata tak ada takdir tadi, semua benda berjalan dengan sendiri, fa akhbirhum anni bari'um minhum, engkau beritahu pada mereka bahawa aku Ibnu Umar berlepas diri daripada mereka, wa annahum bura'u minni, dan mereka juga jauh dari bebas daripada aku. Maknanya aku tak mengaku anak murid, tak mengaku dia punya pengikut, sebab dia telah berpegang dengan satu pahaman yang karut. Nah, ingat dah. Habislah dua hadis di sini. Imam Nawawi kata apa bab ni? Nawawi kata apa tadi? Bab babut tabarri. Kita kena berlepas diri. Maknanya bebaskan diri, jangan duk kait dengan satu kumpulan. Sama ada kumpulan tu ahlul bid'ah, orang yang buat bid'ah seperti bid'ah qadariyah tadi, ataupun sekarang ni bid'ah ni bahasa jenis maya atas batu. Le ni di negara kita ni orang berani dah. Mula tak apa berani. Le ni berani. Kalau nak solat dia ambil batu ada sana. Dia panggil batu Karbala, letak untuk dia sujud atas tu. Ini pun buat Syiah. Kalau jumpa batu tu sepak segala pun. Macam batu ni orang main tolak apa ni? Keram apa benda. Lebih kurang gitulah batu tu. Letak dia sujud atas tu. Puan-puan Syiah ni kalau tak jumpa batu, dia sujud atas kain ke. Yang betul, dia nak sujud atas benda. Ha, ni kita kena tengok. Ini dia puan-puan apa ni. Kita kena berlepas diri. Macam saya dua ni, sahabat-sahabat kita, bongkar satu kumpulan yang mendakwa guru dia, yang sudah mati, tak mati lagi. Ha, dia tulis. Tapi kalau tengok di kedai-kedai dia, hotel dia, dia tulis RSA. Rasulullah Sayyidi Abuya. Aja tengok. Anda tengok di asepan. Rasulullah Sayyidi Abuya, RSA. Lalu ni dia berlindung di sebalik nama syarikat. Nah, jadi hati-hati kita, saya tak sebut syarikat. Syarikat nak masuk mahkamah. Kita jangan ingat molek. Puak-puak dia ni, kepahaman dia, tok guru dia tak mati. Ya ghaib, macam Imam Mahdi akan timbul balik di akhir zaman. Habis? Jadi kalau ada kepahaman pelik gini, tak usah pergi belilah kedai dia, tak usah pergi duduk makanlah restoran dia. Sebab kita kena tabarri, kena berlepas diri daripada ahlul bidak macam ni. Jangan main. Allahu Akbar. Dan ahlul ma'asi. Ahlul ma'asiat macam tadi, adih. Hak jenis bila orang mati meratap, koyok baju, tarik rambut, mengeluarkan kata-kata yang apa ni, yang pelik-pelik. Le ni dia tak melau di dengan mulut, dia melau dengan tangan. Duk tulis dekat Facebook macam-macam bila ayah dia mati. Allahu Akbar. Ada setengah orang itu orang baik. Tapi kak bini-bini dia mati duduk update ke Batu Nisan setiap hari. Tok gambar bini sebelah, Batu Nisan sebelah. Kita kata apalah lagu ni. Di mana kesabaran kita? Jadi hati-hatilah. Maknanya Imam Nawawi rahimahullah taala suruh kita bertegas. Sama ada dengan ahlul bidah, popo ajaran sesat ataupun ahlul ma'asi, kita jangan duduk sekali, jangan sekongkol dengan dia. Jangan main. Ini jelas dah, jangan duduk apa ni? Duduk mudah-mudah, tak apa, tak boleh. Habislah kita. Kita berpindah kepada bab 272, babu ma yaquluhu idza syar'a fi izanati munkar. Tengok nombor 20, muka surat 546. Bacaan ketika kita mula mencegah kemungkaran. Bila kita tengah duk runtuhkan benda-benda hak karut ni, apa kita nak baca? Ha ni. Bacaan 873, ruwina fi sahihai al-Bukhari wa Muslim an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Makkah yawm al-Fath.
Kata Ibnu Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekah pada hari pembebasan kota Mekah. Tanda pelajar, Ramadan tahun yang ke-8 Hijrah. Nabi kita masuk. Sementara di keliling Kaabah terdapat 360 ketul nusuk. Apa dia nusuk? Pagi kemarin baru kita bincang bab nusuk. Apa dia boleh jawab ni, dia bijak. Wa ma zubiha 'alan nusubi. Ingat tadi? Hayawan disembelih di atas berhala. Menusuk ni batu-batu yang dipuja. Batu yang dipuja. Mana orang kafir dia letak batu sini. Dekat keliling Kaabah tu ada 630 ketul batu tadi, nusuk. Dia beza, satu lagi dia panggil wasan. Kalau wasan ni, itu berhala yang dibuat dengan ukiran. Satu lagi dia panggil asnam, itu berhala juga. Cuma adalah ahli luah beza sikit. Dia kata berhala ni ada ukir, ni tak ada ukir. Yang ni buat daripada batu, yang ni buat daripada kayu. Yang pentingnya, itu perbezaan dari sudut bahasa. Adapun dari sudut syarak, semua itu berhala belaka. Syirik pada Allah Ta'ala belaka. Buatnya batu ke, kayu ke, ada ukiran ke, tak ada ukiran ke, batu seketul ke. Yang penting batu tu dipuja. Disembelih dekat dia. Diletak daging ke atas tu ambil pemujaan, maka itu dia panggil berhala lah, sanam. Tidak bagus. Jangan main-main. Kita bimbang hari ni cara setengah orang duk buat ke batu nisan untuk seh ni. Takut jadi nusuk juga. Na'udzubillah. Hati-hati para pelajar, batu nisan tu tanda ya, tanda kubur. Tapi kalau gitu gosok, ambil kain kuning pasal letak lilin lagi dekat-dekat dengan nusuk tu, jangan duk gurau. Ini bahaya permainan macam ni. Baik. Jadi bila kita tengok dari sudut lughah, perbezaan di antara nusuban, sanaman, wasanan, nampak ada perbezaan dari sudut bahasa. Tak apalah, yang penting mengikut syarak, tiga-tiga kategori tadi, berhala lah tu dikira. Dikira batu berhala. Jadi sekeliling Kaabah ada berapa ketul batu? 360 tongkol. Apa buat? Waktu Nabi masuk, di tangan dia ada tongkat. Ada un, ada kayu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjuk kepada batu-batu tadi, Nabi baca, "Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa." Telah datang yang benar, Islam. Hilanglah yang batil. Sesungguhnya yang batil itu hilang. Jadi Nabi kata, Nabi ada kata Nabi ambil dia punya kayu, jadi dia tunjuk ke berhala, terbalik. Terbalik kuai, orang Kelantan kata, ataupun dia cocok. Reboh habis dia punya batu-batu tadi. Maka Nabi baca ayat ni. Ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Surah Al-Isra ayat 81. Yang benar telah datang, yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itulah sesuatu yang pasti lenyap. Surah Al-Isra ayat 81. Dan satu lagi ayat, Qul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id. Qul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id. Kebenaran telah datang, dan yang batil itu tidak akan memulai dan tidak akan mengulangi. Maknanya hilang begitu hak batil, tak ada jadi apa. Surah Saba ayat 49. Jadi eloklah kalau kita, contohnya kita pergi dekatnya batu, dekatnya pusu ni, orang duk moja iblis itu, duk jamu hatu ke jamu syaitan. Kita pergi ambil tongkol, kita pecah, baca ayat ni. Ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Tapi ingat molek, jangan cari pasal. Ada sekumpulan anak muda dulu, dia pergi kat kuih Hindu, dia pergi pecah berhala orang. Jangan. Kita pergi pecah orang, dia akan pecah banyak masalah. Polis akan mari tangkap lah. Akan berlaku rusuhan kaum. Tidak. Negara kita aman damai, negara harmoni, jangan pasal-pasal. Tapi kalau orang mari duduk mujur kubur, ni ada baru ni anak pergi ceramah satu tempat.
Sebelah kubur tu ada bukit. Bukit. Bukit masyhur lah Kelantan ni. Ah, kata di sahabat kita duduk rumah dia tepi kubur tu, macam-macam ada atas tu. Ada yang bunga lagi, ada yang calon, ada yang duduk memuja kubur, cari nombor, nombor iblis nama dia, bukan nombor ekor. Banyak lagi. Ni setengah orang bila kita bincang bab-bab gini, Allah. Tak ada dah. Eh, tak ada awak tak buat. Ahli-ahli khurafat tu, ahli-ahli ahlul bidak tu, duk main lagi benda-benda karut ni. Jangan duk main. Ha, kita jangan sedap hati. Kita jangan sedap hati. Duduk berasa tenang, sedekah orang lain duk buat benda-benda yang mungkar, yang karut. Ha, ingat malah. Benda kalau kita tengok benda tak baik, orang duk memuja, duk apa, kita pergi hapuskan benda tu, kalau kita ada kuasa lah. Ha, kalau pergi ke tempat rumah ibadat orang bukan Islam, jangan kosek. Itu hak dia. Kita, walaupun hati kita benci kepada syirik, tapi nak runtuhkan hak orang, tak ada hak. Ha, deh? Kita tak ajar benda-benda macam ni. Jangan main. Ha, ada ada dah budak-budak pergi. Pergi kena, banyak penyakit lah kenanya. Kalau taknya taknya pukul dia buat penjaga tempat ibadat tu, dia pukul dia, dia tangkap di polis. Ha, jadi tak ada. Kita dalam Islam kita tidak ajar pergi runtuhkan rumah ibadat orang lain. Ha, cuma kalau benda-benda khurafat berlaku dalam kawasan kita, dalam kampung kita, kita berhak. Ha, gi tegur, gi nasihat. Gi nasihat dululah. Kalau tak dengar juga, bawa kepada pengaduan kepada pihak berkuasa. Allahu akbar walillahil hamd. Baiklah. Bacaan yang seterusnya 21. Babu ma yaqulu man kana fi lisanihi fuhshun. Allahu akbar. Bab doa, bacaan bagi orang yang terlanjur mengucapkan perkataan keji. Ini ada setengah orang ni kalau cakap keluar perkataan yang fahishah. Al-qawlul al-bazi, perkataan yang buruk. Tak, suka orang Kelantan kata suka nyapu. Tahu suka nyapu? Eh, nyapu ni cakap lucah lah. Cakap lucah. Cakap mengata orang dan sebagainya, itu dia panggil dia panggil apa ni? Mulut uduh orang panggil. Ya. Jadi kalau orang ni dibala dengan mulut lagu ni, macam mana nak buat? Ha, tengok hadis. Hadis yang ke 874 ruwina fi kitab Ibn Majah wa Ibn Sunni an Huzaifah radhiyallahu anhu. Kami riwayatkan dalam kitab Ibn Majah dan juga Ibn Sunni dari Huzaifah. Hadis ini doa, maka kita kata diriwayatkan daripada Huzaifah. Dia kata, aku mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keterlanjuran lidahku. Ha. Lidah dia ni dia panggil zarbul lisan ni. Lidah dia mudah cepat keluar perkataan buruk pada orang contohnya. Tengok orang salah sikit, oh. Yang penting perkataannya tidak baik, celaka kau, gila kau dia ni. Ya. Jadi dia pergi mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi doakan dia. Maka diriwayatkan Nabi kata, aina anta minal istighfar? Aina anta minal istighfar? Kenapa kamu kau jauh daripada istighfar? Patutnya mulut ni sentiasa istighfar, istighfar. Inni la astaghfirullah azza wa jalla kulla yawmin mi'ata marrah. Sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah Ta'ala setiap hari 100 kali. Nabi ada dosa tak dosa dia? Dosa? Tak ada dosa. Dia panggil maksum. Tanda pelajar. Nabi SAW maksum. Apa nama maksum? Terpelihara daripada dosa. Tapi dia istighfar. Kenapa Nabi istighfar? Limadha? Dia nak ajar kepada kita supaya lidah ni basah dengan istighfar. Astaghfirullah. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi biar. Jadi kata di para ulama, ha? Hadis ni dhaif. Hadis ni dhaif.
Kalau tidak, alah, Huzaifah ni sahabat Nabi besar. Tidak pula terkenal dia ni seorang yang yang apa ni, yang suka mengatur orang. Sebab Nabi SAW beri satu tugasan besar pada Huzaifah. Apa tugasan? Memegang rahsia nama-nama munafik di Madinah. Jadi Huzaifah ni di antara sahabat yang Nabi kita beritahu kepada dia nama munafik di Madinah. Tiba-tiba mari pula riwayat ni kata Huzaifah ni pasal jenis mulut uduh. Nah, jadi Allahu Akbar. Jadi sanad hadis ni dhaif, tidak sahih. Bacaan yang seterusnya, babu ma yaquluhu idza atharat dabbatuhu. Bab bacaan ketika kenderaan tergelincir. Nah, kita naik motor serok. Apa ni? Geleceh ke? Naik basikal balik ke? Naik kereta tu bawah jalan ke contohnya? Apa yang kita nak baca? Nah, dengar. Hadis 875 dalam terjemahan, kata Nawawi rahimahullah ta'ala, kami riwayatkan di dalam Sunan Abi Daud daripada Abi An Abi Al-Mulaih, Abi Al-Mulaih, penterjemah tulis Abul Malih. Biasa kalau Arab ni dia baca dengan tasghir Abu Al-Mulaih, seorang ulama tabi'in yang terkemuka. Maknanya dia ni ulama tabi'in yang besar. An rajulin, daripada seorang laki-laki. Jadi orang laki-laki ni dia kata, kuntu radifan Nabi SAW, aku membonceng di belakang kenderaan Nabi. Mana dia naik belakang Nabi atas huta ke atas. Biasanya kalau orang bonceng ni unta lah besar ataupun atas kuda. Fa'asarat dabbatuhu, kemudian kenderaan Nabi salah tergelincir. Gak gelincir dia punya kaki. Faqultu ta'isa syaitan. Aku berkata celaka syaitan. Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqul ta'isa syaitan. Nabi kata, mu jangan kata celaka syaitan. Kerana jika engkau mengucapkan dia demikian, syaitan akan menjadi semakin besar sampai menjadi seperti rumah. Oh, jadi dia jadi besar. Pasal kita tak dia yang ia menyebabkan kita susah. Syaitan ni dia bangga kalau boleh nganak korang. Syaitan bangga. Manusia ni pun kalau ada hak bangga boleh kenak korang, dia tu spesies apa? Syaitan manusia nama dia. Syaitan ni ada dua. Syayatinul ins, syaitan manusia, dan syayatinul jin, syaitan dari kalangan jin. Ingat boleh. Syaitan manusia ataupun syaitan jin. Jadi hak mana suka ngenak korang tu, syaitan manusia nama dia. Jangan jadi syaitan dah. Allah wa yaqulu bi quwwati. Maknanya syaitan dak declare dakwa dengan kekuatan aku tergelincir awak punya kenderaan. Walakin qul bismillah. Mana kalau kita jalan basikal kita terbabas, kita kata bismillah. Kita kata dengan nama Allah. Allah Taala yang takdirkan benda terjadi. Fa innaka idza qulta zalika tasaghara hatta yasira mithla az-zubab. Ha. Kalau kamu kata bismillah, kerana jika engkau mengucapkan demikian, syaitan akan menjadi semakin kecil sampai dia menjadi seperti lalat. Zubab kecil ke besar? Mana dia rasa hina dia. Alah, aku kosek dia. Dia pergi sebut nama Allah. Jadi dia kata kerugian dia. Syaitan suka benar kalau orang sebut nama dia. Dia jadi happy. Sebab apa? Sebab dia glamour. Lah ni ramai orang cari glamour. Gelak siapa cakap glamour itu penyakit syaitan tu. Jangan nak sebut nama dia. Kita panggil auzubillah minasyaitanirrajim. Allahu akbar. Kata Nawawi, demikian diriwayat oleh Abu Daud daripada Abu Al-Malih, daripada seorang yang pernah dibonceng
orang yang pernah membonceng naik di belakang kenderaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nawawi, kami riwayatkan di dalam kitab Ibn Sunni daripada Abul Malih, daripada bapaknya seorang sahabat bernama Usamah, sesuai dengan pendapat yang paling masyhur di kalangan ulama. Ada juga beberapa pendapat lain yang berbeza. Kedua-dua riwayat di atas termasuk riwayat sahih dan muttasil. Muttasil tulis ku Arab, minta sad lam, muttasil mana bersambung rawi riwayat dia, tidak putus. Lawa dia munqati'. Kerana seorang yang tidak disebutkan namanya dalam riwayat Abu Daud adalah seorang sahabat Nabi. Sahabat seluruhnya dipercayai sehingga tidak berpengaruh apabila dalam ilmu hadis, dan periwayatannya tidak mengenal mereka seorang demi seorang. Manakala kata-kata ja'a rajulun, datang seorang laki-laki pada Nabi, kita terima riwayat. Tak payah dia korek nama apa apa dia. Sebab ada setengah orang mari ni orang kampung, badui. Tidak dikenali nama dia. Tapi kalau orang bandar, Abu Bakar kau tanya, Abu Hurairah ke, Huzaifah ke, jadi orang kenal. Ni hok mari kapur ni. Tiba-tiba muncul tanya soalan. Macam mana kita nak tahu nama dia? Jadi masa tu tak ada pula rekod-rekod ni. Masa itulah kalau dalam majlis, kalau ada sesi tanya jawab, orang nak bertanya untuk kena mula dengan nama tu. Saya Fulan bin Fulan dari mana, baru tanya soalan. Baru betul. Kalau tidak tak tahu siapa. Kata Ta'isa, payah nak baca tu, tulis Ta'isin. Perkataan Ta'isa artinya binasa, terjatuh, tergelincir, celaka, dan selalu disertai keburukan. Kalau kata Ta'isa ni benda perkataan gi ke buruk. Dibaca dengan huruf ain, kasrah atau fathah. Ta'isa, Ta'asa. Dengan harakah fathah lebih kuat. Ta. Al-Jauhari tidak menyebutkannya selain dalam kitab As-Sihah. As-Sihah, nama kitab As-Sihah tu kitab kamus, ada dalam maktabah kita tu. Besar, berapa jilid gitu. Sihah lil-Jauhari. Baik, kita pergi kepada satu lagi tajuk. Bahasa Arab kata 276. Babu bayan annahu yustahabbu likabiril balad idza matal wali an yakhthuba an-nas yusakkinhum wa ya'idhuhum wa ya'murhum bis-sabri was-sabati 'ala ma kanu 'alayh. Bab disunatkan berkhutbah, maknanya disunatkan orang-orang besar negeri berkhutbah ketika pemimpin negara meninggal dunia. Jadi kalau pemimpin meninggal, orang-orang yang ada dari kampung ni, ustaz-ustaz kau, pendakwah-pendakwah kau, orang-orang yang ada kenamaan ni, kena bagi tenangkan masyarakat. Sabar. Jangan berebut jawatan. Tunggu dulu. Kita akan lantik yang lain. Jadi itulah perkataan-perkataan yang menunjukkan kepada kesabaran. Qala An-Nawawi rahimahullahu taala, kami riwayatkan dalam hadis yang terkenal. Tulis hadis ini rawahul Bukhari. Tanda pelajar. Hadal hadis rawahul Bukhari. Tentang khutbah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi kita wafat, orang panik, terkejut dengan kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perkataan baginda, tulis salah, perkataan Sayyidina Abu Bakar tu, baginda Abu Bakar, bukan baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda Abu Bakar. Ini bukan perkataan Nabi wafat, macam Nabi nak kata. Perkataan Sayyidina Abu Bakar yang terkenal, masyhur. Abu Bakar kata apa? Bila orang panik, Sayyidina Umar berjalan pergi mari depan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar kata siapa dia kata Nabi mati, aku pukul dia. Mana dia tak boleh terima masa itulah, panik sekejap.
Abu Bakar radhiyallahu anhu, Allah Taala pilih dia sebab itulah di antara kelayakan Abu Bakar untuk menjadi khalifah, menerima jawatan, menyambung tugas Nabi dalam pentadbiran negara, memimpin ummah di saat orang kawat. Abu Bakar mari masuk rumah Aisyah, jasad Nabi duduk situ kan, rumah Aisyah. Dia masuk, dia buka muka Nabi, hak tudung muka Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus dia cium Nabi. Qabbala. Abu Bakar kata, "Tibta hayyan wa mayyitan ya Rasulullah." Rasulullah ni dalam keadaan baik, mati pun sama baik, hidup lagi baik. Abu Bakar keluar daripada rumah, confirm dah Nabi wafat. Setelah dia confirm kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana entah, nak tak nak kena terima keadaan, kena hadapi kata orang. Maka Abu Bakar berkhutbah depan orang ramai. Ayyuhan nas, wahai manusia. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa dia sembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Aku tengok sendiri dah dia sudah mati. Wa man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut. Siapa dia sembah Allah, Allah Ta'ala hidup selama-lama, tidak mati. Dia baca ayat Quran. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul. Tidak adalah Muhammad ini kecuali seorang rasul. Dan berapa ramai, berapa ratus dah rasul-rasul yang sebelum dia sudah mati. Kenapa tak mau terima? Kata di ahli sejarah, Sayyidina Umar hak duduk bergetar tadi tu bila dengar Abu Bakar baca ayat ni, duduk menangis. Dia kata seolah-olah ayat ni baru turun sekarang. Baru turun lah ni ayat ni. Barulah Umar menerima suasana yang begitu gawat. Nah, ini maknanya bila berlaku kematian orang-orang yang kita sayang, pemimpin ke, tok guru kita ke, siapa kita sayang, orang-orang yang ada dalam di kalangan masyarakat itu kena bangun, bucak, tenangkan masyarakat. Jangan dia pula duk tarik rambut. Baik, itu cerita Abu Bakar. Hadis 878 kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari Muslim daripada Jarir bin Abdullah radhiyallahu an, pada hari kematian Al-Mughirah bin Syu'bah. Siapa dia Mughirah? Seorang sahabat Nabi. Mughirah ni seorang sahabat Nabi. Wa kana amiran alal Basrah wal Kufah. Dia ni gubernur Basrah dan Kufah di Iraq. Qama Jarir. Jarir pembangun. Fahamidallah, dia bermuji Allah Taala, alhamdulillah. Memanjatkan pujian pada Allah, kemudian mengatakan, alaikum bittaqaillahi wahdahu la syarikalah. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah semata, yang tiada sekutu baginya. Wal waqar was sakinah hatta ya'tikum amir. Tenanglah kamu, jangan gopoh, jangan ada sibuk-sibuk sehingga datang gubernur baru menggantikannya. Fa innama ya'tikumul an. Sekejap lagi gubernur baru akan datang. Mana itulah di antara contoh-contoh kita kena tenangkan masyarakat, jangan kita duk mengamuk sekali dengan masyarakat. Kalau kita mengamuk sekali kan, penuhlah keadaan. Betul tak? Penuh. Baiklah. Kita ambil satu bab lagi. Menarik bab ni. Panjang. Ada tak? Bab 277. Babu du'ail insan lima sana'a ma'rufan ilaihi au ilan nasi kullihim au ba'dihim wassana'i alaihi wa tahridi ala zalik. Imin Allah panjang tajuk, penterjemah ni buat pendek, kenapa tak tahu. Bab doa bacaan kepada orang yang buat baik kepada kita, tulis itu, kepada orang yang telah buat kebaikan kepada kita, orang perseorangan ke,
ataupun siapa-siapalah kumpulan ke buat baik pada kita, maka kita kena sebut kebaikan dia, kita kena puji dia, dan kita galakkan orang lain buat seperti dia. Ini itu tajuk penuh dia. Kata Nawawi hadis 879, ruwina fi sahih al-Bukhari wa Muslim an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kami riwayatkan dalam sahih Bukhari dan Muslim daripada Abdullah bin Abbas, dia berkata bahawa Nabi SAW masuk ke tandas. Nabi pergi tempat buang air, kemudian aku letakkan air untuk baginda berwuduk. Macam cerita, Nabi pergi buang air, biasanya lepas buang air dia akan berwuduk. Nabi ni sentiasa berwuduk dia. Ibnu Abbas pergi ambil air, letak situ dekat dengan tempat Nabi buang air. Setelah keluar, Nabi tengok ada air, dia pun tanya, man wada'a hadha? Siapa letak air ni? Ibnu Abbas kata, saya. Terus Nabi doa, Allahumma faqihu. Ya Allah, berilah kepakihan kepada dia. Dalam Bukhari kata, faqihu fi din. Berilah dia, fahamkan dia dalam urusan agama. Mana jadi dia ni orang alim. Dengar ni. Maknanya kalau orang baik kita, kita kena buat apa korang? Ucap terima kasih. Kita doakan jazakallahu khaira. Barakallahu fiik. Jadi apa sajalah. Kalau orang bagi makanan, kita doakan supaya Allah Ta'ala murahkan rezeki dia contohnya. Yang penting doa, puji, dan biar nampak kita tu ada terima kasih. Ni dok orang biar apa-apa kita pakai sengih ambil. Dia panggil tak ada, tak reti bahasa lah gitu. Kita ambil, ada terima kasih. Satu cerita. Cerita yang kedua, boleh tengok 880 ni. Kami riwayatkan dalam sahih Muslim daripada Abu Qatadah. Tulis Abu Qatadah, nama dia Al-Haris bin Rib'i. Al-Haris bin Rib'i Al-Ansari. Orang Madinah, orang Ansar. Farisul Rasul, tentera hendak jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Uhud, Abu Qatadah ni kuat sungguh jaga. Dalam hadis yang panjang yang mengandungi mukjizat-mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, ketika kami berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku berada di samping baginda sehingga malam mula mendekati tengah malam. Nabi duduk atas kenderaan dia. Abu Qatadah duduk jalan dekat dengan kenderaan Nabi. Ikut dekat. Sampai setengah malam, Nabi mengantuk. Sallallahu alaihi wasallam mengantuk. Dia duduk atas unta dia bergoyah gini. Nak jatuh. Aku terus pegang Nabi, letak betul. Masya-Allah tabarakallah. Bahagianya dia. Jalan lagi nak jatuh pula. Aku betul balik. Kemudian kami terus berjalan sehingga mendekati waktu sahur. Daripada tengah malam dia jaga Nabi sampai dekat nak sahur. Baru Nabi sedar. Masya-Allah, letih sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pun bila Nabi nak jatuh, aku luruskan. Dan bila Nabi sedar, Nabi tengok, Nabi tanya, "Man?" Dalam gelap. Siapa ni? Kalau Abu Qatadah, dia tak kata saya dengan ni pelajar. Kalau dia tanya siapa, jawab sebut nama. Jangan sebut saya. Saya tak tahu siapa. Kata Abu Qatadah. Nabi pun tanya dia, mata kana haza masiru kami ni? Sejak bila mu ikut aku ni? Aku duduk tidur atas gerai mu duduk tu. Duduk betul aku jatuh, takut jatuh ni. Qal mazala haza masiri munzul laylah. Sejak tengah malam tadi sampai ke subuh, saya duduk jaga Nabi SAW. Masya Allah, tabarakallah. Terus Nabi doa. Dengar ni, doa Nabi SAW. Tulis doa Nabi. Tak ada dalam ni. Tulis doa ni. Hafizakallah bima hafizta bihi nabiyahu. Hafizakallah bima hafizta bihi nabiyahu SAW. Semoga Allah Ta'ala jagamu sebagaimana engkau jaga nabinya. Kita pun katalah hafizakallah bima hafiztani minasu au minal khatar. Kita boleh, kita ubahlah ayat tu. Tak, semoga Allah Taala jaga awak
sebagaimana mu jaga aku daripada segala benda yang tak baik. Elok tak elok doa? Oi, comel benar, kenapa tak eloknya? Ha, tak eloknya ha, tak berdoa tu. Habislah. Mari kita cari hal lain pula. Hadis 881 kami riwayatkan dalam kitab At-Tirmizi daripada Usamah bin Zaid, Nabi SAW bersabda, man sana'a ilaihi ma'rufan faqala li fa'ilihi jazakallahu khaira. Kata belakang apa? Jazakallahu khaira. Pandai? Pandai kena pandai lah. Faqad ablagha fis sana. Siapa yang diberi kebaikan, orang bui gapo saja kita. Bui aiskrim ke, bui apa saja. Benda baik. Bui pertolongan ke, tolong jawab soalan kita ke. Kemudian dia mengatakan kepada orang itu, jazakallahu khaira. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Apa jadi? Berarti dia sudah cukup dalam memberikan pujian kepada orang itu. Padahlah. Kalau kita tambah lagi, lagi elok. Nah. Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasan sahih, wa huwa kadzalik hadisun sahih, hadis sahih. Maknanya para pelajar, kita jangan bakhil. Kita jangan bakhil. Kalau ada apa-apa, doa sendiri. Cuma ada setengah orang ni jazakallah. Gaji dengar. Kalau kita baca jazakallah. Tulis itu ayat tergantung. Kalau jawab dalam bahasa Malaysia tak di markah. Allah Taala balas. Balas ke apa? Dua balas. Balas baik boleh, balas tak baik boleh. Betul tak? Kita kena lengkapkan ayat jazakallahu khaira. Kalau orang perempuan jazakillahu khaira. Kalau ramah jazakumullahu khaira. Jawab. Baik, kita pergi lagi satu. Allahu Akbar. Hadis 882 kami riwayatkan dalam Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah dan kitab Ibnu Sunni daripada Abdullah bin Abi Rabi'ah. Abdullah bin Abi Rabi'ah as-sahabi radhiyallahu anhu. Dia berkata, Nabi SAW meminjam uang kepadaku sebanyak 40 ribu. Nabi dia pinjam duit 40 ribu. Dia tak sebut 40 ribu ke apa ni. Dina ke dirham. Yang nanti 40 ribu. Ketika melunaskan hutang, biasanya bila sampai harta zakat mari, Nabi kita bayar balik lah ke orang tu. Faqal. Nabi kita serah balik bayaran, Nabi pun doa kepada tuan hutang. Dengar ni. Barakallahu laka fi ahlika wa malika innama jaza'us salafi alhamdu wal ada. Semoga Allah memberkatimu pada keluargamu dan harta bendamu. Kita kena puji orang dah kita bayar hutang dia, kita Allah Taala berkatlah hartamu dan apa ni keluargamu. Sesungguhnya balasan bagi hutang adalah pujian dan bayar. Puji saja tak jadi pergi bayar hutang orang tu. Jangan tak bayar. Kena hafal lah. Baca-baca yang menarik ni. Baiklah. Hadis yang ke-883 kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, dia berkata, pada zaman jahiliyah ada sebuah rumah milik kabilah Khas'am. Kha-sa-ain-mim. Khas'am. Mutai aku Arab tu tak boleh baca kedok lagi tu. Khas'am. Yang disebut Kaabah Yamaniyah. Atau dinamakan juga Zul Khalasah. Dia kata apa ni? Faqala Rasulullah hal anta murihi min Zul Khalasah. Dia kata ni, mu ni mari mana ni? Mari. Rasulullah, dapatkah kamu menenangkan kerisauanku akan Zul Khalasah? Saya pun pergi bersama 150 orang pasukan berkuda daripada kabilah Ahmas. Kabilah Ahmas dengan ha. Kami hancurkan rumah tersebut, Khalasah tu tempat orang berhala situ. Kami hancurkan rumah tersebut dan kami bunuh semua orang yang kami temui di sana.
Setelah itu kami menghadap baginda dan melaporkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda kemudian mendoakanku dan kabilah Ahmas. Dalam riwayat lain disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan keberkatan bagi pasukan berkuda kabilah Ahmas sebanyak 5 kali. Maknanya ada kumpulan jahiliyah tu di Khas'am tu dibuat Kaabah situ. Jadi nak suruh orang kacau kita. Jadi Nabi kata pergi runtuhkan dia. Jadi siapa dia pergi, jari pergi dan beberapa apa ni bersama dengan 50 tentera berkuda daripada Ahmas. Jadi alhamdulillah mereka dapat meruntuhkan dia. Maka Nabi kata barakallahu fikum, semoga Allah Taala berkat apa yang kamu. Allah Taala mendoa, Nabi mendoakan keberkatan kepada pasukan berkuda Ahmas. Alhamdulillah. Hadis yang terakhir 884. Kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari daripada Ibnu Abbas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi perigi Zamzam. Ha, Nabi kita pergi dekat telaga Zamzam. Sementara mereka memberi minum orang ramai dan bekerja di sana. Jadi biasanya Abbas pak jaga dia ni, pak jaga telaga Zamzam, anak-anak dia bila orang mari bagi orang minum. Bagi orang minum, maka Nabi pun puji sepupu-pupu dia. Nabi kata i'malu fa innakum ala amalin salih. Teruskan bekerja, teruskan menjalankan tugas ni sebab kamu sedang mengerjakan amal yang salih. Mana kalau kita tengok pelajar-pelajar kita ni rajin tak? Duk cuci masjid ke, buat sampah-sampah ke, kita puji dia. Teruskan. Bagus ini punya apa yang awak buat ni baik sebab ini perbuatan yang baik. Barakallahu fikum, jazakumullah khairah. Jadi kita puji, barulah orang tu jadi seronok nak buat kerja. Suka tak suka? Kalau pergi ke oh rajin teh. Esok dia pun malah nak buat kerja dah. Tamaklah kita insya-Allah. Kita akan sambung lagi bab yang akan datang. Bab istihbabi mukafaatil muhdi. Insya-Allah dalam siri yang seterusnya. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين